anjuran-anjuran, selalunya anjurannya 5 tahun ya. Adakah kementerian-kementerian lain ya, yang mengatakan bahawa sektor ini kurang berapa-berapa, jadi adakah anjuran itu benar-benar diikuti ataupun apabila dia pergi ke sektor-sektor tertentu, anjuran ini telah tidak diperhatikan secara jealous, ya, jealous regarding the projection, ya, the number of talent ya, yang kita perlukan dalam Malaysia daripada kalangan pekerja asing. Ya. Okey, jadi di sini pula perlunya kerjasama yang sangat erat antara kementerian-kementerian, terutamanya saya kira adalah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri, ya. Di dalam kedua-dua kementerian ini begitu banyak unit yang sangat-sangat bertanggungjawab dan mempunyai tugas yang sangat-sangat berat ya, menangani isu ini, selain daripada mungkin juga jabatan Perdana Menteri ya, dan jabatan-jabatan yang terlibat. Ya. Jadi, nak mengetatkan pengawasan, saya sekejap lagi kita akan dengar ya, yang lebih arif ya, dan saya, tetapi saya kira ia perlu. Kemungkinan berlaku penyelewangan-penyelewangan seperti yang saya baca lah, pemalsuan oleh individu atau syarikat pembekalan kerja asing yang perlu ditangani secara pantas serta tegas ya. Kegiatan mereka yang bertentangan dengan undang-undang ya, kadang-kadang mereka berjaya membawa masuk kerja asing. Saya bagi satu contoh lah ya, contohnya ada orang tempatan atau warga asing yang dapat bawa masuk kerja asing dengan cara mendapatkan kuota KDN, memproses visa dalam secara tulen, tapi pekerja itu tidak bekerja dengan majikan yang sebenar. Contoh saja kan, salah satu contoh dia bekerja di sektor lain, mungkin masuk dengan level yang murah, contohnya pertanian ya, telefon ni pertanian ya, RM450 ya, berbanding dengan perindustrian RM1,850. Bayangkan ya, jadi kalau masuk gini ya, dan people make money there, and then kemudian diberikan ataupun didagangkan ya, ke sektor-sektor lain. Jadi ini sangatlah mengelirukan kita ya, apabila kita tidak mempunyai satu kita kata apa, registri warga asing ya, yang sebenar di negara kita sendiri. Mudah mereka mendapat kuota kerana syarat kelulusan ya, hanya perlu kemukakan geran tanah atau kontrak peladangan dengan tuan tanah asal ya. Maklumat belum diverifikasi ya, kemudian dia mungkin boleh dapat ya, beli dan sebagainya lah, dari cara-cara yang tidak betul lah ya. Kaedah ini contohnya warga Pakistan ya, saya kira warga Pakistan adalah Pakistan adalah salah sebuah negara yang teramai di dunia. China, India, Amerika, Indonesia, Bangladesh, Pakistan kalau tak salah saya lah. Jadi ini negara-negara yang ever ready ya, untuk mengekspor keluar ya, tenaga kerja untuk menaikkan kedudukan rakyat mereka masing-masing ya. Jadi orang individu dia boleh ada banyak syarikat. Dia boleh ada banyak syarikat. Ada syarikat aktif, ada syarikat tak aktif ya. Tapi jumlah pekerja ramai ya. Ada tu syarikat dia tu tak diperbarui pun dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, tapi dia masih buat proses lalu terlepas dengan pejabat-pejabat tertentu contohnya. Jadi keadaan ini ya, keadaan kemasukan imigran tanpa secara tidak bekerja dengan majikan sebenar membolehkan warga asing berada di Malaysia secara sah tetapi bertentangan dengan syarat PAS yang dikeluarkan. Saya, kalau saya boleh bagi satu misteri saya ya, Tuan Fusik, adalah macam dekat tempat saya bekerja tu dinilai tu kan, macam nilai 3 tu kan, saya pun kadang-kadang pergi juga lah kan, tengok-tengok perabot apa semua. Yang saya tahu kat situ ada satu saja kedai perabot Bumi Putra, orang lokal kan. Yang lain tu saya ingat adalah milik, saya ingat Naim Kapet ada berpuluh-puluh, Barwali Baryani Kapet kan, ada berpuluh-puluh. Saya pun heran ya, dan mereka semua saya kira adalah bukan orang tempatan ya, daripada tuan sampailah ke pekerja ya. Sampailah ke pekerja mengangkat kapet ke dalam kereta kita tu ya, adalah warga asing. Jadi nilai tu saya ingat adalah pusat shopping ya, yang oleh warga asing ya, yang dikenali oleh warga asing. Okey, dalam Kementerian Dalam Negeri sendiri saya ingin menyarankanlah ya, saya ingin memberi pandangan ya, Kementerian Sumber Manusia, kementerian lain turut terlibat, perlukan pegawai yang bertugas ya, untuk pengurusan serta operasi yang mencukupi dari sudut jumlah. Memang jumlah sangat penting ya, kerajaan perlu membantu
cekap mereka ini kerana mereka well trained, efficient mereka ini kerana mereka sentiasa well trained, competence mereka ini kerana mereka well trained, amanah mereka ini kerana itulah nilai yang dipegang, dan mestilah mereka juga mempunyai career path yang jelas. Saya menyelidik dan membaca contohnya, kalau grad jadi pada saya seorang pengarah immigration negeri itu pada saya seharusnya susah pada pandangan saya lah, sebab tugas dan tanggungjawab beliau sungguh berat sekali. Jadi pada saya apabila seorang itu diberi dengan tugas yang berat itu diberi grade gaji yang setimpal pada pandangan saya lah, ini akan menarik minat awam, mereka yang berbaikan dan bagus, dan mengurangkan kecenderungan untuk sesiapa saja seperti mana orang lain juga di sektor lain untuk menyalahgunakan kuasa. Kemudian mereka ini ongoing training intensif, dedahkan, beri mereka keseronokan melihat bagaimana kaedah di luar sana dilakukan, beri mereka melihat lawatan dan sebagainya, memberi mereka kita kata apa ilham untuk melakukan tugas dengan lebih cemerlang, tetapi seperti ada karakteristik hukuman berat bagi mereka yang menyalahgunakan kuasa. Ini saya ingat disebut berkali-kali syarikat outsourcing ni mungkin dah tak ada yang baru lah, tapi saya tengok yang terakhir itu ada 241 buah ada aduan-aduan tentang quote-unquote pembinasan terhadap pekerja dan siapa yang terlibat dalam perniagaan yang lukratif, sangat lumayan. Jadi hampir dah nak tamat, mengurus persepsi pada saya, tadi saya bercerita tentang mengurus the real issue yang the real issue, kemudian kita perlu juga mengurus real and imagine, satu real satu imagine, tapi dua-dua boleh mendatangkan masalah kepada kita. Jadi semalam Prof. Azizah sebut institute, saya sebut saja mungkin tak sama tapi maksud yang sama, sebuah one stop center di mana kajian dibuat, network berlaku, berkongsi dengan awam, banyak sharing sehingga masyarakat tak tahu dia boleh mungkin online boleh lihat dan boleh berkongsi without fear of error, no prejudice, hasil-hasil penelitian begini agar masyarakat lebih faham dan bersama dalam mengurus pekerja asing Malaysia. Pada saya, Malaysia memerlukan tenaga pekerja asing, nama baik Malaysia hanya dapat dipertahankan apabila pekerja asing yang sah diurus secara efisien dengan keperluan mereka mengikut undang-undang juga terpelihara. Dalam dunia penuh persaingan, Malaysia sentiasa diperhatikan, dan jika pengurusan pekerja asing tidak memenuhi piawaian antarabangsa, kemungkinan Malaysia tidak lagi menjadi pilihan pekerja asing yang pasti nanti akan merugikan ekonomi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahagia Profesor Dr. Durisham. Seterusnya kita saya persilakan yang bahagia Senior Assistant Commissioner Datuk Muhammad Sofian, yang saya kira antara lain kita harap akan menjulur sedikit cahaya ke atas sudut-sudut yang mungkin samar-samar atau gelap dalam dimensi keselamatan dan pemerkasaan. Silakan yang bahagia Datuk Muhammad Sofian. Kita mohon maaf untuk beri laluan kepada satu pengumuman. Kepada sekiranya ada pemilik kenderaan Myvi berwarna orange dengan nombor pendaftaran WA4922T, dipohon tuan atau puan untuk menutup lampu kereta kerana diberitahu masih menyala di aras B2 Zon G Lot 16. Terima kasih. Nanti tak boleh nak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya muliakan dengan cara majlis, yang berbahagia Datuk Seri Azman Hujan, pengantar acara, Datuk-Datuk, tuan-tuan ahli panel, profesor-profesor dari Majlis Profesor Negara, pegawai-pegawai kerajaan, dan seterusnya tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah syukur kerana diberi kekuatan dan kesihatan untuk saya berdiri di depan Datuk-Datuk, tuan-tuan dalam sesi pematangan ataupun taklimat tentang isu dan cabaran pekerja asing di Malaysia
yang saya kira sudah didengari daripada semalam sehingga ini, permasalahan-permasalahan yang mana memerlukan penyelesaian. Kalau ikut skop ini, selalunya dalam kalimat yang saya buat seluruh negara, bukan hanya tentang pekerja asing, tapi juga tentang masalah keselamatan. Selalunya makan masa 2 jam hingga 5 jam. Tapi saya dimaklumkan, Tok, you ada 15 minit itu. Kadang-kadang temukan imak aja boleh lebih setengah jam lah. Walaupun saya mengucap syukur kerana diberi peluang untuk bersama dengan Datuk-Datuk, Profesor-Profesor. Saya rasa saya seorang je yang lain daripada yang lain ni semua profesor. And I'm not a professor. Saya baru lagi bertugas dalam pasukan polis ni lebih kurang 38 tahun. InsyaAllah 2 tahun lagi saya pencet keluar baris. Tapi dari segi keselamatan, tuan-tuan, Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan, amat penting. Yang mana kita tengok bukan hanya kerajaan, agensi-agensi kerajaan dan juga masyarakat di Malaysia. Kita tengok kadang-kadang we take security for granted, kan? Dalam banyak lawatan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir, apabila dia ditanya macam mana Malaysia sekecil macam ni boleh maju macam ni dan sebagainya, dia cakap the first thing masalah peace. Mesti ada keamanan. Tanpa peace kita rasa cakap ada nak belajar ke universiti ke, nak meniaga apa ke, tapi kan mesti ada peace. We need to maintain peace. Bila ada peace tu ada kestabilan politik, kan, dan juga ada kemajuan ekonomi. Most important peace. Satu taklimat yang saya buat kepada pegawai-pegawai kerajaan yang dihadiri oleh lebih kurang 250 orang, ada 4 orang askar depan. Dia cakap, Tok, boleh ke kerajaan bagi jaminan kepada kita rakyat Malaysia untuk menghadapi semua ancaman yang Datuk ceritakan tadi? Dia nak kajian ini. Jadi saya jawab kepada dia, terima kasih Tuan Major di atas soalan. Boleh ke Tuan Major jamin kita tidak akan hilang lagi enjin Tuan Tuan? Itu satu jawapan saya. Sekuat-kuat Amerika bom kena bantai Al-Qaeda 3,000 mati. Amerika itu super power, kan? Apa yang dia tak ada, kan? Jadi bila bercakap pasal jaminan kita di cawan khas, saya di cawan khas daripada mula masuk tulisan pada sekarang cawan khas ini jaminan kita bahawa kita akan sanggup mati untuk mempertahankan negara. Dan ini pun telah dibuktikan di hadapan tu 10 orang pegawai polis mati, 4 daripada 2 cawan khas, 2 kena baru dan sebagainya, kan? Jadi ini yang diperlukan untuk menangani apa juga masalah keselamatan, dan ini adalah salah satu daripada masalah keselamatan yang mana telah merunsingkan masyarakat. Betul seperti mana yang disebut oleh Datuk tadi, bila pergi ke sini, ke service station, tengok pendatang asing, pergi ke restoran, pendatang asing dan sebagainya. Tapi daripada kajian ataupun daripada laporan-laporan yang kita dapat, masalah pekerja asing ni, yang berdaftar ni, kita tengok tak berapa banyak masalah yang ditimbul sebab dia daftar, kan, dia register dan sebagainya, senang ada kawalan. Ini yang pendatang yang tak ada daftar ni, ada orang cakap sampai 3 juta, betul sampai 3 juta itu mengikut orang punya norm, kan? Ini masalah. Jadi setakat ni kita tengok keadaan keselamatan masih terkawal. Walaupun kita akan pastikan kita terkawal. Okay, sebagai pendahuluan, kita tengok masalah ni, banjiran ni semakin hari semakin besar. Sebab Malaysia ni dia ibarat macam gula. Bila ada gula ada semua, kan? Orang suka datang ke sini untuk niaga dan macam-macam usaha lah, lombong emas dan sebagainya. Dia ada pulling factor, dia ada push factor. Jumlah bilangan ni seperti mana yang disebut ni lebih kurang 58 juta. Jadi agak membimbangkan, yang daftar lebih kurang 29 juta ya. Mana bagi yang lain ni, apa dia buat kes ni, macam mana dia boleh masuk? Sampai dia cakap laluan tikus ni bukan lagi laluan tikus, laluan gajah, betul ke? Kan? Dia masuk pelumbu-lumbu dan sebagainya. Saya hadir satu sesi di Nepal, FBI alumni. Jadi saya duduk di hotel dekat Kathmandu, ada seorang daripada Nepal, pekerja
you from Malaysia? Yes, Malaysia bagus. Ya kan, Malaysia bagus. Kenapa? Oh, saya pernah duduk di Malaysia, saya bekerja di kilang Kaipo. So, saya tanya, berapa gaji ini? 1,100 sebulan. So, apa yang buat kat sini? Kat sini berapa gaji ini? Tak sampai 2,300. Saya lepas habis dapat permit kerja balik, saya mau pergi balik kerja di Malaysia. Itu dia, 1,100 dia dapat. So, saya pergi melawat ke apa ni, pejabat hospital di Nepal. Saya tanya gaji ini berapa gaji sini? RM300 di Malaysia. Gaji hospital. Jadi, you bayangkan gaji pekerja asing itu lebih tinggi daripada gaji hospital di sana. Jadi, itu sebab orang suka. Suka sangat datang ke negara kita. Sebab memang. Jadi, mengikut statistik yang sah yang kita ada setakat ini, lebih kurang 2,061 warga negara asing. Itu yang paling banyak dari Indonesia, Nepal, Bangladesh, Myanmar, India. Ini statistik. Ini yang tanpa izin. Ribuan juta lebih juga. Daripada Indonesia yang paling lama sebarkan. Filipina, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Vietnam. Faktor-faktor menolak lamakan kerja asing adalah daripada disebabkan oleh masalah yang timbul. Ya, kemunduran, kemiskinan, kekurangan pekerjaan, macam saya cakap lah kita ni para pulau. Orang semua normal. Lembab dari segi pembangunan dan sebagainya. Dan faktor sosial budaya, kekurangan kemudahan asas, kesihatan, pendidikan, hiburan, dasar kerajaan yang menekan sesuatu kaum, satu mana yang kita nak dorong dia, kapal-kapal mari pergolakan politik di sana, persekitaran negara asal yang tidak selamat. Dia mahukan perubahan untuk memajukan diri dan berbuat. Faktor penarik, pembangunan negara yang besar ditambah dengan kestabilan politik. Kalau negara ini tak aman, ingat orang bagi, orang tidak bagi. Sebab negara ini tak aman. Jadi keamanan ini boleh mencetuskan banyak benda-benda yang positif sebagainya, menjadi tarikan. Kebergantungan Malaysia terhadap kerja asing, banyak telah disebut. Kita masih memerlukan kerja asing kerana kita ini adalah negara yang masih membangun. Tapi kadang-kadang kita dengar ada sesuatu pihak mengatakan kita sedang menuju ke negara maju. Malaysia ini dah maju ke belum, tuan-tuan? Ha? Dah maju ke belum? Belum lagi. Jauh panggang daripada habis. Maksud dia negara maju adalah rakyat akur dengan undang-undang. Itu negara maju. Kalau kita biasa pergi ke Amerika, Australia, UK dan sebagainya, kan saya pun ada peluang dapat pergi ke Amerika. Kadang-kadang kita Perdana Menteri, Airbus Security, naik kereta Mercedes, bagi tahu kat driver tu, you boleh buat laju sikit lah. Sana semua orang buat 110. Dia pun jawab senang. You mau bayar itu sama ni. Sana kalau tak bayar seminggu naik double, tak bayar dua minggu naik triple. Masuk ke minggu keempat dia bawa you ke court. You tak ada duit ke? Jail. Itu jawapan dia. Rakyat Malaysia ada tunggu. Bila polis nak bagi 50% sekarang, baru nak dibayar sama ni. Itu dia Malaysia ni standard. Malaysia boleh. Pemberian pemimpin kerja yang tidak terkawal ini, tidak terkawal. Why? Pemberian arah keluarga negara dengan mudah, amat mudah. Dasar pelancongan negara, visa pelajar asing. Di situ yang bawah ni dasar pelancongan. Ya, dia nak jadikan negara kita tourism. Bagus. Masa saya di Kuala Lumpur dulu sebagai ketua John Haas, berlori-lori jauh ni kita datang. Berlori-lori. Kita hantar ke pejabat immigration. Apa sebab? Mereka ada valid social visa, social visit. Betulah? Ada valid. Valid. Kalau seseorang pelancong datang ke sebuah negara, berapa lama agak-agak duduk sebagai pelancong? The most 2 minggu. Kalau dah duduk berbulan, bukan pelancong, kenapa dia? Melencong. Betulah? Kadang-kadang kita tengok mami yang dekat Kuala Lumpur tu, bawah tangan dia ada dekat 500 jaru. Dia boleh tukar tangan. Lepas 3 bulan, terung balik ke Hong Kong, balik ke China. Lepas tu datang balik ke orang lain. Berliun-liun duit kita habis tu. Vietnam, daripada Thailand dan sebagainya. Kan? Ini masalah. Visa pelajar, sama lah juga. Kan? Kadang-kadang ni yang tak ada masalah ni IPTA. Sebab bila student tak datang, kan? Lepas 3-4 hari, dia akan cari, profesor akan cari. Why are you not in class? Tapi yang swasta punya ni, kerana nanti dia daftar dia dapat visa pelajar 2 tahun, lepas tu hilang. Hilang kan? Dia berniaga tu, berniaga jam, berniaga ni dan sebagainya. Betul tak? Ha,
Ini yang kadang-kadang kita tengok. Jadi tidak ada kawalan, tidak ada kontrol. Kalau di Australia tu tak datang 2-3 hari student immigration dan percaya ke umur, why are you not in class? You tak boleh bagi alasan yang hukum. Ya, yeah. And today, not today. Saya bawa balik London baru ni, borak dengan pegawai di embassy. Banyak juga orang Malaysia yang ditahan daripada masuk ke London sebab tak boleh jawab sebelah. Kan, sana, why are you here? Where are you going to stay? Apa, cukup duit ke tidak dan sebagainya. Kalau kita bagi alasan di hukum, dia tak bagi masuk. Oh, macam itu saja. Kan, kita nak. Kan? Saya pernah buat operation di border dulu. Masa saya buat intelligence narcotic. Dekat border. Dekat kaitan. Masa saya ada di sana, semua bag dan sebagainya dicek. Kan? Yang bawa bag, yang naik motor, naik kereta, naik lori, naik bag, dicek. Tapi saya bagi tahu dia, okey, saya dah ambil operation, saya nak balik. Tapi saya tak balik, saya tengok daripada jauh. Pakai barang kelas dan sebagainya. Kan? Masa tu satu bag pun dia tak cek, dia duduk main gini. Kan? RM20 dan sebagainya. Lepas tu dia kutik kat ujung ni. Bila saya balik, saya bagi laporan pada ketua, Datuk Najib masa tu. Tu, ni dia, laporan dekat bawah dia. Oh, Sofian, kita ada mesin 10 juta. 10 juta nak beli, nak tahu dekat border tu. Boleh kesan macam-macam, boleh trace macam-macam. Saya cakap kepada dia, it's not the machine, it's the man behind the machine. Kalau man behind the machine ni tak buat kerja tu dengan bersih, cekat, amanah, berdisiplin dan setia pada organisasi, you taruh 100 juta ni machine tu, tak guna. Betul tak? Kan? It's the man behind the machine. So macam mana kita nak dapatkan man behind the machine yang betul-betul ada jati diri, bersih, cekap dan sebagainya. Kan? Ini kadang-kadang kita tengok upbringing ni penting daripada kecil dan sebagainya. Kan? Dan saya dipahamkan, even dalam training FBI ataupun pernah disebut dalam soal kapal, yang mana you boleh pilih pegawai-pegawai yang nak jadi penguat kuasa ni supaya dia ni bersikap macam ni, attitude dia macam ni dan sebagainya. Boleh, dia ada test ni. Jadi saya rasa ini perlu diimplement. Perlu diimplement. Why orang ni macam ni? Kenapa yang ni hebat dan sebagainya? Jadi boleh buat. Visa on arrival ni pun satu hal. Kan? Kejap boleh, kejap tak boleh. Kita tengok macam di Thailand tu. Visa on arrival ni datang. Sampai dah jadi community Jerman, community Bangladesh, community India dan sebagainya. Yang datang ni kadang-kadang bukan yang baik ni. Kan? Dengan gangster lah, dengan apa semua. Jadi ini perlu kontrol. Perlu kontrol. Implikasi ni banyak. Kita dah dengar pendedahan daripada semalam dan dari segi ekonomi, kan, dia mengambil pekerjaan yang lokal tak boleh buat, dari segi sosial dengan penyakit sebagainya, pengaliran wang keluar, berbilion-bilion keluar, kan, dan kos tinggi nak menguruskan. Bila kita tangkap, kita nak kena bagi makan, kan, kalau tidak nanti kita akan dipersoalkan. Macam di Australia, kan, why, kenapa ramai yang suka nak pergi sana? Di sana dia sediakan sebab dia sign UNHCR. Dia kena sediakan tempat tinggal, makan, pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Nah, sampai macam tu. Itu sebab orang sekolah nak pergi ke sana. Sampai kerajaan Australia pun terpaksa tahan. Kan? Waktu dia boleh sampai ke tempat dia. Nah, once you sign, ratify itu, you kena beri kemudahan-kemudahan. Sebab kita tak ratify. Tapi kita ada UNHCR di office. Kadang-kadang kita tengok kad UNHCR tu lagi powerful daripada pasport. Kalau dia datang, dia buang pasport, dia dapat UNHCR card, dia boleh pergi mata Malaysia. Boleh kerja mana-mana. Kita tangkap kadang-kadang boleh bagi kad ni, oh lepas. Malaysia lepas sebab dia ada UNHCR. Nah, ini kadang-kadang kita kena mengurus. Kita nak buat transformasi bagus. But you must manage this transformation. You must manage this change. Kalau you tak manage betul-betul, yang akan menghadapi masalah dia adalah masyarakat sendiri. Anak diri pun dibiarkan, kerol di hutan, kan? Kami tengok. Bukan lokal tak boleh buat, kita tengok. Tapi sebab diorang dah. Diorang sanggup terima. Ejen-ejen ni ataupun employer ni sanggup bagi pada diorang. Sebab gaji dia, buang. Kan? Berbanding dengan lokal. Kadang-kadang yang lokal pun memilih sangat kerja. Kan? I ada degree, I nak gaji RM5,000. Tua nak start RM5,000. Start dulu dengan RM2,000 dan sebagainya. Implikasi dia dari segi peningkatan kadar sosial kita tengok sekarang ni dah makin meningkat, especially macam di Penang
kami melibatkan Myanmar, Rohingya, gerak kepala, gerak tangan dan sebagainya. Diorang ni datang daripada negara diorang, diorang ni apa ni, budaya diorang ni lain kan. Masa saya di Melaka dulu kan, bila ada kilang-kilang Vietnam, kilang Vietnam yang ramai pekerja-pekerja Vietnam, kalau dulu kawasan tu banyak anjing, banyak kucing, tapi bila dia buka kilang tu habis, clear mana pergi anjing dan kucing, habis jadi makanan diorang kan. Ini yang salah dia, sebab ini budaya dia, ini makanan dia kan. Nasib baik dia tak makan orang, tidak kita bermasalah. Dada ni satu lagi pelacuran lah saya cakap lah kan. Rokok, culik, tepusan, sabung ayam, buang bayi, ini lokal pernah dibuat. Indeks jenayah 3 tahun membabitkan warga asing, kita tengok kan. Nak kata menurun, meningkat, tapi sekarang ni kita tengok ada orang punya trend lebih violent. Kalau duduk biasa kereta lebih-lebih dia tunjuk penumpuk. Sekarang ni kerung pula pagar kan? Baik local, baik foreigners, macam tu. Dia dah jadi violent. Nah, ini membimbangkan kita dan membimbangkan masyarakat. Penatang Indonesia dan Myanmar yang paling bermasalah. Ini mengikut senarai tangkapan-tangkapan yang kita buat. Kita ada statistik kan? Januari tahun 2013, 7,800 Indonesia. 2014 dah 5,000. Myanmar 3,400. Tahun ni kan dah 1,700 kan? Dia meningkat sebab kadang-kadang dia bawa budaya dia daripada tempat dia, dan dia bergaduh sesama dia kan? Sesama dia. Statistik jenayah, indeks kekerasan dan harta benda, ini pun kita berdasarkan pada laporan-laporan polis yang kita dapat, dan kita tengok makin meningkat dan juga makin violent. Ini 2013 yang paling banyak daripada Bangladesh, Filipina, Indonesia, Nepal, yang lain itu kurang sekarang. Jumlah tangkapan yang paling banyak daripada Bangladesh, Filipina, Indonesia, Myanmar. Indonesia dengan Myanmar yang paling banyak, 3,000 di jumlah tangkapan. Ini pada tahun 2014 sama juga, Indonesia dan Myanmar yang paling banyak terlibat dengan macam-macam kes lah, bunuh, rogol, indeks jenayah kekerasan dan juga harta benda. Bunuh, rogol, samun, curi, curi motor, motor, ragu,